hadirnya Asra Honda Talent Team, hadirnya juga Gordon Serestek, Gio Repsol, TDR, Takisawa, hadirnya juga Honda Bipro, Clio, Chio Racing Team, Honda Garuda TV, hadirnya juga Honda WH19, Tus Racing Team, atas dia pejantan tamu GNT, Yamaha Bab, Bea Bab, Yamaha Luka Kejaya, MBKWKW, Pirelli RCB, dan juga hadir juga dari Yamaha Luka MS, SJ, SJ, CRP, TDR, Cargos, IRC, RRS. Bendera hijau saat ini sudah dikibarkan. 54 adalah salah satu peserta yang sangat fenomenal di tahun 2022 kemarin, Jawa Tengah, ataupun juga pembalap yang nampaknya memang tampil fenomenal di Asia Talent Cup. Dia berhasil memenangkan 2 kali berturut-turut untuk Asia Talent Cup, tetapnya di Pertamina Mandalika International Circuit ini. Sedangkan di depan kita bisa melihat satu persatu, baik dengan Yamaha Agedia, salah peserta andalannya dari Yamaha Yamalu MS Argos, IRC RRS, yang juga lain adalah pembalap asal Papua Barat. Honda Bipro Chio Racing Team, terlihat tatapan mata yang sangat-sangat, dan kita bisa melihat the flight is high. Here we go, dan langsung saja, wow, tiga Honda Sigma Hendra Pratama berusaha bisa memberi salah satu peserta andalan daripada Astro Honda Racing Team. Maka dia peserta tersebut baru saja menaklukkan juga tikungan yang tidak lain adalah Reza dan Nika Apri. Siapa dia malu MS, SJ, CRP, dan nampaknya baik berhasil berusaha dari sisu dengan baik. Bisa Reza dan Nika Apri, the silent boy, baru saja mereka, Erika Pratama di sana. Ini mereka baru saja hadir di saat ini. Jarak yang sudah diberikan adalah 0.3 dalam 3 masih cukup panjang. 1.3 km ini masih dipimpin dengan baik oleh Sang Boy dan Mika Rich. Usaha dengan sangat percaya diri, tidak ada masalah yang sangat serius. Memang tidak main-main. Inilah dia jempolan dari 43 Racing School. Dan oleh para pembalap-pembalap, mereka kali ini mengandalkan karbu ini adalah ban yang mana memang punya komponen yang sangat khusus. Diablo Corsa 3, inilah dia adalah slipstreaming untuk seorang Raikan Vanilla kali ini. Sisi bagian dalam, kali ini dari sisi bagian dalam, 0.250 dan juga dengan Reza dan Dika Harins. Jangan lupa juga ada Galang Hendra Pratama juga di sana. Dan satu Yamaha R25. Dan saat ini kita bisa melihatnya, mereka sudah hadir. Nice overtaking. Nampaknya agak Reza, Silent Boy, Harins, ataupun juga Reza dan Dika Harins. Nampaknya perlawanan tersebut bukan dasarnya tetap putaran, nampaknya throttle demi throttle harus terus ditahan dengan motor Honda Civic atau Honda TTCC Aman. Dan kali ini Honda juga sangat baik di R1 sampai dengan R3 tadi ya, di Mandalika Racing Series kita ini. Dan juga seluruh para penonton dari YouTube channel kami lakukan overtaking dengan baik di tikungan yang tidak terlalu mengepus ataupun juga tidak terlalu menekan di tikungan ini. Kedewasaan daripada seorang pedagang pertama membuat kesalahan. Dia menunggu momentum di mana di saat mereka dari Mandalika Racing Series. Tapi lihat siapa yang datang kali ini, siapa bukti masih terlalu kuatnya. Dan saat ini kita bisa melihat dua pembalap muda belum berbakat dari Astra Honda Talent ini mulai belajar dari senior-seniornya. Di depannya ada Rira Soloy. Ramadipa pastinya menginginkan, dia adalah lulusan terbaiknya dari Astra Honda Racing School. Dia membuktikan bahwa seorang pembalap dia seberapa jauh jarak antara dirinya Diablo Corso 3. Inilah dia spesial kompanya bisa bersaing di kejuaraan ataupun juga pentas balap di Sumbang. Dan tentu saja persembahan terbaik Diablo Corso 3 yang saat ini sudah dibuktikan dengan baik dia juara-juaranya masih belum menjadi juara. Tama. Saat ini kami mendapatkan Sarsa Haji Elisa Putra. Kabar baik, Mas Rizky. Apatnya harus terjatuh. Tepatnya, sayang seribu kali. Apa yang terjadi? Kesalahan apa yang terjadi dibuat oleh seorang beda yang pertama? Cepat saya sudah sangat baik, tapi memang nasib tidak berpihak kepada dia. Sayang sekali ya.
emang sangat disayangkan padahal kita tahu dari ya, memang dibandingkan dengan seniornya Reza sudah sangat masih Reza sudah pernah menjadi hampir menjadi juara. Hampir saja juga sedikit slide saja menjadi sangat Honda CBR nomor 96 yang tidak layak dari sisi sekali ini Pak Giri Saputra. Kenapa balapan ini baru kembali lagi di Hamburgers? Ya, jadi memang secara kewajiban pemimpin di mana harus di dengan ada kesempatan ini kita yang mana disambut antusias oleh pabrikan dan satu seri yang independen pagi. Seri berikutnya adalah di bulan September di seri ketiganya. Dan kesempatan nanti mungkin ada di kota yang melihat ya, karena kita bisa melihat seluruh pembalap-pembalap mereka termotivasi. Kita punya sirkuit terbaik Pertamina pada tiga sirkuit kemampuannya di sirkuit ini. Coba kita lihat balik nomor 43 di Aisyah dalam kap. Ya, jadi saya kira cukup potensi untuk bekerja. Setelah itu ada berhasil dikembangkan oleh Honda dan akhirnya dibuka kan gerbangnya oleh Astra Honda Racing. Ini menunjukkan bahwa pabrikan-pabrikan sudah mulai melek, pabrikan-pabrikan sudah mulai membuka. Ya, kita memang juga ada beberapa sekolah-sekolah Reza, The Silent Boy, dan ini ada di motor Jawa terutama dari 250cc. Misalnya ini seorang pilihan Syakete Silent Boy yang buat kemenangan untuk dirinya beberapa saat lagi. Reza ini apakah bisa menyelesaikan final MP dengan baik dan saja tertinggal jauh dari pimpinan lokasi yang mana juga dia berkomitmen untuk terus mensupport Vigenta yang sudah bisa hadir di pentas dunia. Overtaking dia sudah cukup bagus tadi dari awal-awal harus juga perlahan tapi pasti dia sudah bisa naik dari urutan 10 ini membuktikan bahwa sudah ya tidak buatnya Reza sudah ya. Waduh, belum beruntung. Satu-satunya yang mana nih naik podium? Dia pergi untuk World Super Sport 600 pada tahun 2020. Stadium seremoni dari Mandalika Racing Series. Perbaik ketiganya adalah Jadi, untuk seri pertama dengan kejuaraan 250cc. Tadi juga kita sudah bisa putra dari Ikatan Motor Indonesia. Dan saat ini kita sudah menanti ya. Fans, the national fans, the local fans that are here in the Parc Fermé. Karena tempat selebrasinya Superbike ada memang ini merupakan supporting class dari World Superbike. Satria berkenan memberikannya kepada juara-juara kita. Terima kasih banyak. Dan kali Yusuf Fadila Honda Garuda Tinggi Bapak Indonesia Pusat Bapak Haji Edi Saputra yang berkenan memberikan dari ITDC Bapak Troy Warokan. Kami persilakan untuk Pak Troy dan juga tahan dulu untuk Pak Andi, boleh sedikit minggir ke kanan. Kali ini dulu, Pak Troy boleh ke arah Pak Haji Edi, Pak. Boleh kita buka helm kita dulu, karena kali ini kita mendengarkan langsung sama Bapak Priyani, Bapak Troy Waroka, dan juga Bapak Haji Edi Saputra. Kita boleh naik ke nomor 1. Lalu juga untuk rekan, boleh naik ke nomor 1.